aksi terorisme yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Batam. Jadi insya Allah dengan aparatur negara, baik itu Polri, TNI, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pondok pesantren dan para santrinya yang insya Allah akan nanti ke lapangan menyampaikan sebagai dai, menyampaikan kepada masyarakat supaya agar berhati-hati dan menyikapi lebih bijak terkait penyebaran paham. Terorisme, radikalisme sudah membahayakan Indonesia. Dan kami dari Pemuda Ansor mengucapkan terima kasih dengan terpanggilnya polisi sesuai dengan perintah presiden untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan anti-radikalisme, anti-terorisme. Dan secara nasional, gerakan Pemuda Ansor insya Allah akan bikin program dari Polri untuk kegiatan anti-radikalisme dan anti-terorisme.